Momen menegangkan terekam saat seorang wanita menerobos iring-iringan Presiden Jokowi. Video tersebut viral di media sosial pada Kamis 12 November 2022. Terlihat dalam video, seorang wanita menerobos iring-iringan pas pampres saat mobil Presiden Jokowi lewat. Sontak hal tersebut membuat pas pampres yang menggunakan motor langsung melompat dan menarik wanita tersebut. Tapi tangan wanita tersebut sempat masuk melewati kaca mobil Presiden Jokowi yang sedang terbuka. Pas pampres berusaha untuk menjauhkan wanita tersebut dari Presiden Jokowi. Setelah beberapa saat, wanita tersebut akhirnya bisa diamankan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.